kena dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lihat nih sobat nih, banyak perkutut liar. Tuh, besar-besar nih. Oh, dia kalau jam segini nih pada turun cari makan nih. Cari makan dari biji-bijian kembang rumput dan juga biji-bijian ini nih dari apa ya, cemara ini. Tuh. Jadi banyak bunga cemara yang sudah pada apa itu berbiji. Pada jatuhan jadi makannya dia. Dia bijinya cemara itu seperti jawawut itu. Jawawut yang pakannya apa kutut ini. Jadi kalau di alam liar dia makannya ini nih, biji-bijian cemara sama kembang-kembang rumput. Oh, gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 8 ekor. Wah. Tuh ada suaranya tuh. Betul, galak itu. Ini pasti senang untuk sahabat bolang nih, kalau melihat kayak gini pasti senang nih. Ada rasa keinginan nih. Apakah itu menjerat atau apakah itu memburu ya kan, dengan cara tembak atau jerat atau pikat. Bagus-bagus ini. Nah, nanti kapan-kapan kita coba akalin nih, kita nanti buat alat tangkapnya dengan alat jerat. Oh, bagus. Jadi mainnya di bawah pohon cemara dia, karena mungkin banyak buah yang udah kering, biji-bijiannya pada rontok jadi makanan dia nih. Mudah untuk dipelihara ini kalau bisa dapat ini. Saya waktu itu pernah dapat satu ekor, sampai saat ini masih hidup tuh di rumah. Begitu dapat nanti kita taruh di sangkar, kita kurung, kita kasih air minum, kita kasih makan jawawut. Selama satu minggu kita kurung, alhamdulillah dia bisa bertahan sampai saat ini. Ini ada bangkok, ada lokal nih. Perkutut, jenis perkutut. Banyak sekali tuh. Ini ada anak binyawa pemirsa. Jadi burungnya digangguin terus sama dia nih. Sudah mendekat, burung pergi karena ada dia nih. Anak binyawa nih, tuh balik lagi ke arah jeratan, ke arah perangkap. Jangan-jangan nanti dia yang nyangkut nih. Alhamdulillah pemirsa, Alhamdulillah terperangkap dia, kena dia. Ada jebakannya Mas Arif? Hah? Iya bener itu. Bisa gue kayak yang di YouTube, yang orang Filipina tuh, Filipina, Thailand. Jauh makin buruk. Satu ekor
dapat satu ekor nih, bangkok ya.